Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ba'd. Bapak Ibu jemaah Masjid Al-Kautsar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jemaah salat Isya dan salat Tarawih. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat insyaallah, dan mudah-mudahan amal ibadah yang kita semua lakukan ya, sampai dengan hari ini sudah 13 hari. Mudah-mudahan semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang terpenting juga mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tetap memberikan kesehatan kepada kita semua dan memberikan taufik untuk bisa menuntaskan bulan suci Ramadan sampai dengan akhir insyaallah, dan mudah-mudahan kita keluar dengan membawa predikat takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang kami muliakan, betapa cepat terasa bulan suci Ramadan. Ya, sekarang sudah hari yang ke-13, malam ke-14. Bahkan ada sebagian mungkin sudah malam ke-15. Ya. Terasa cepat sekali Bapak Ibu. Dan sudah seperti itulah Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada kita bahwa Ramadan ini hanyalah hitungan hari demi hari. Segera dia akan pergi dan berlalu. Ya, ayyaman ma'dudat, kata Allah Subhanahu wa taala. Ramadan adalah hari-hari yang bisa dihitung. Hari-hari yang tiba-tiba kita baru tersadarkan, sudah hampir habis Ramadan. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pada kesempatan kali ini kami kembali ingin mengingatkan kepada diri kami dan pada Bapak Ibu semua, jemaah semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa Ramadan bukan bulan biasa seperti bulan-bulan yang lain. Ramadan Bapak Ibu, Allah Subhanahu wa taala khususkan dan Allah Subhanahu wa taala datangkan untuk hamba-hambanya yang beriman, agar mereka kembali menyucikan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita sebagai manusia tidak ada di antara kita orang yang 100% dia suci. Pasti yang namanya manusia, summiyal insanu insanan likathrati nisyanihi. Kata para ulama kita, manusia dinamakan manusia karena banyak lupanya, banyak lalainya. Sehingga Bapak Ibu jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala datangkan bulan Ramadan, bahkan manusia menamakan dengan bulan suci Ramadan, bulan yang penuh dengan kemuliaan. Allah Subhanahu wa taala datangkan untuk hamba-hambanya kembali menyucikan diri mereka. Dan Allah Subhanahu wa taala memuji hamba-hamba yang seperti itu. Hamba-hamba yang setiap hari dia berusaha menjadi lebih baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kesempatan di bulan suci Ramadan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha." Dalam surat Asy-Syams tadi. "Qad aflaha man zakkaha," kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh beruntung orang yang berusaha menyucikan dirinya, memperbaiki dirinya, memperbagus dirinya. Bukan memperbagus dirinya di hadapan manusia saja, tapi memperbagus dirinya di hadapan Tuhannya manusia, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Qad aflaha man zakkaha, kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh beruntung orang yang menyucikan dirinya. Wa qad khaba man dassaha, dan sungguh merugi orang yang mengotori jiwanya. Bapak Ibu jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada para ulama kita yang kemudian mengatakan, sungguh ajaib dan sungguh aneh manusia itu. Setiap hari sebelum keluar rumah dia harus bercermin dulu. Dia harus berkaca dulu, dia harus bercermin dulu. Dia pastikan bahwa dia keluar rumah dalam keadaan wajah yang sudah bersih. Dia berharap orang kalau melihatnya memuji dirinya atau paling minimal tidak lari, tidak meninggalkan dia. Sungguh ajaib manusia, kata mereka.
Manusia itu selalu memperhatikan wajahnya, padahal itu adalah pusat perhatian manusia saja. Dan mereka sering lupa memperbaiki hati mereka, padahal itu adalah pusat di mana Allah Subhanahu wa taala melihat hamba-hambanya. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah itu tidak melihat kepada rupa kalian. Allah tidak melihat kepada bentuk kita, Bapak Ibu. Allah tidak melihat, wah ini orang Masya Allah glowing bahasa sekarang ya. Masya Allah, ini orang putih sekali, dia masuk surga. Ini orang hitam pekat, dia masuk neraka. Tidak, Allah Subhanahu wa taala tidak melihat demikian. Wala ila amwalikum, Allah juga tidak melihat harta benda kita. Wah, ini kaya berhak masuk surga, ini miskin masuk neraka. Tidak, kecuali kalau hartanya dia gunakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Akan tetapi Allah melihat kepada hati kita, bersih tidak hatinya. Apakah dia termasuk orang yang apabila hatinya kotor dia berusaha untuk membersihkannya, seperti firman Allah tadi, qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung orang yang membersihkan hatinya, menyucikan hatinya. Kalau kita termasuk demikian, Bapak Ibu, alhamdulillah. Dan Ramadan adalah kesempatan untuk itu. Allah Subhanahu wa taala datangkan bulan suci Ramadan, salah satu tujuannya adalah bagaimana kita melatih diri untuk selalu membersihkan jiwa kita. Membersihkan jiwa terutama dari dosa dan kemaksiatan, kita berpindah kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah itu melihat kepada hati kita, Bapak Ibu, dan melihat amalan-amalan kita. Kata para ulama, kenapa Allah mendahulukan hati sebelum amalan-amalan ya, ibadah? Kata mereka, karena bagus tidaknya amalan ibadah kita itu bergantung kepada hati kita. Kalau hati kita Allah buat hati kita menjadi hati yang bersih, hati yang bagus, amalan-amalan kita akan ikut menjadi bagus. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan juga dalam hadis, wa ala wa inna fil jasadi la mudghah. Ala wa inna fil jasadi la mudghah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketahuilah bahwasanya di dalam jasad, di dalam tubuh manusia ada segumpal daging. Idza salahat salahal jasadu kullu, atau idza saluhat saluhal jasadu kullu. Apabila segumpal daging itu baik, akan baik seluruh tubuhnya. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu. Apabila segumpal daging itu rusak, rusak semua tubuhnya, rusak amalan perbuatannya. Apa itu? Ala wa hiyal qalb. Ketahuilah itu adalah hati, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau hati kita senantiasa kita ya bersihkan, kita apa, kita sucikan hati kita dan seterusnya, maka amalan-amalan kita akan ikut menjadi baik insyaallah taala. Nah, pertanyaannya Bapak Ibu, bagaimana kita menyucikan hati kita supaya kita termasuk di dalam ayat tadi, qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung orang-orang yang menyucikan hatinya. Bagaimana kita menyucikan hati kita? Apakah kita harus membelah dada kita, ambil hati kemudian dicuci supaya bersih? Ya, tidak Bapak Ibu. Bagaimana kita menyucikan hati? Yaitu dengan selalu memberikan gizi kepada hati kita. Badan kita butuh gizi, badan kita butuh vitamin, dan vitamin badan kita, gizi badan kita adalah makanan-makanan yang baik, makanan-makanan yang bervitamin, 4 sehat 5 sempurna. Tapi untuk hati, gizi dan vitamin untuk hati adalah zikir dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya tutup dengan firman Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman, kata Allah, dan mereka yang beriman ini hati mereka tenang dengan mengingat Allah. Ketahuilah, kata Allah, hanya dengan mengingat Allah, berzikir kepada Allah. Mengingat Allah di sini, mengingat Allah dengan lisan kita, mengingat Allah dengan mata kita, mengingat Allah dengan telinga kita, mengingat Allah dengan anggota tubuh kita, dengan solat kita, dengan sujud kita, rukuk kita, melihat kepada yang baik-baik, mendengarkan yang baik-baik, berbicara yang baik-baik, semuanya
mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Semua tubuh ini mengingat Allah, mengingat kebesaran Allah dengan beribadah kepadanya. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, ketahuilah dengan berzikir, secara khusus zikir dengan lisan, dengan berzikir kepada Allah, dengan mengingat Allah subhanahu wa ta'ala, tatma'innul qulub, hati ini menjadi tenang. Kalau hati sudah menjadi tenang, Bapak Ibu, itu tanda hati yang bersih. Ketika hati itu bersih, dia akan membawa kita untuk beramal ibadah. Tidak hanya di bulan suci Ramadan, tapi begitu Ramadan pergi meninggalkan kita, kita akan tetap hadir di masjid-masjid Allah. Kita akan tetap hadir untuk beribadah kepada Allah. Kenapa? Karena di Ramadan kita sudah melatih dan membersihkan hati kita. Bapak Ibu yang kami muliakan, mudah-mudahan hari-hari yang tersisa ke depan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa membantu kita, ya, menjadikan kita hamba-hamba yang suci, menjadikan kita hamba-hamba yang suci dalam artian Allah bersihkan hati-hati kita, dan kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala isi dengan kebaikan, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa menolong dan membantu kita untuk terus beribadah kepadanya, karena tidak ada daya, tidak ada upaya, tidak ada kekuatan untuk kita bisa beribadah kepada Allah kecuali jika Allah Subhanahu wa ta'ala membantu kita. Ini yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini, Bapak Ibu, mudah-mudahan bermanfaat. Apa yang benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan yang keliru kembalikan pada diri kami, dan kami bertaubat atas kekeliruan tersebut. Jazakumullah khairan, hadanallah wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.